Kembali lagi di Ada Sio. Mantap. Wow, malam ini biasa. Dek, ya, luar biasa. Idola baru Indonesia yang suaranya tidak usah diragukan. Dan satu legenda hidup Indonesia dari gua masih kecil. Sama Lioda. Bunda Hetty Koes Endang. Terima kasih, terima kasih Bunda. Sampai makasih. Ketemu lagi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya, makasih. Udah bumi. Selesai. Belum. Ini dada ya. Saya terima kasih doang. Oh, iya. Sari, ini dua-duanya punya suaranya tuh yang oktavnya luar biasa. Bukan hanya suara tinggi. Tingginya banget. Tapi ada kelas. Sebelumnya nih, sebelum kita ngobrol-ngobrol, Bu Risma, terima kasih. Sudah ada dua orang bintang tamu yang luar biasa, kita akan langsung ngobrol. Aja sebelum ngobrol. Tapi kita ngobrol. Akan challenge. Langsung challenge dulu dong, challenge karena dulu. Ini istimewa. Bunda Hetty usia berapa? Baru 36. 36. Luar biasa. Oh. Percaya. Beda dikit lah. 30 aku balik. Bayangin 63. Sehat al-walafiat. Lu aja 48 udah kayak, gimana jalannya kalau turun panggung? Biasa. Santai Hetty, Bunda Hetty kalau jalan panggung. Oh. Dan Lioda tentunya. Lioda ini anak muda umurnya baru belasan tahun loh. 17. Baru 17 tahun juara dunia di Itali segala macam. Gila. Sukses. Ini Bunda sama ya. Lioda, kita mau nge-challenge Bunda dan Lioda. Bukan untuk mencari siapa yang lebih hebat. Betul. Bukan. Kita tunjukkan bahwa Indonesia itu yang senior juga luar biasa. Pasti yang dong. Junior juga sama. Luar biasa. Apa kita nih punya, challenge-nya apa nih? Kita punya lagu judulnya Main Bekel atau apa? Bukan. Oh. Judulnya Endai. 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 Slow. Slow. Gitu. Endai ya. Ayah, maksudnya. Biasa berusaha lawak. Bunda, maaf banget ya. Aku sekali lagi minta maaf, Bu Risma. Gak apa-apa. Bu Risma. Apa ini ya? Apa ya? Oke, nanti nadanya terus dinaikin ya. Kita mulai dari nada pertama, silakan. Tunggu, ini lagu orang asing kan? Iya. Kita kan tinggal di Indonesia. Coba S. Lilin di A. Eslin. Kalau lagu Endai udah biasa. Udah mohon maaf. Udah mohon maaf. Udah bilang Eslin di E. Bisa saya beli Eslin di warung? Coba. Eslin. Oke, masuk dong. Juara idol kita. Eslin. Enggak. Eslin. Oke, tiga, empat. Ikutin aja. Ayo, juara harus apa saja bisa, okay? Iya, okay. Makan, mau keroncong, mau dangdut, mau pop hajar, oke? Okay? Eslin. Akornya mana? Oke? Okay? Terima kasih, selamat malam. Jangan main-main loh. Minum dulu. Ini acara apa ini? Acara musik Bunda. Oh, musik tapi juga ada talk show, juga ada games. Iya. Okay. Membahas kekayaan musik-musik Indonesia. Wow. Yang tidak pernah dibahas di tempat lain. Yes. Sekarang. Mana di Ada Show. Hanya ada show. Di Ada Show. Tepuk tangan dulu untuk Ada Show. Mantap. Ini baik. Saya kalau melihat Bunda Hetty seperti tadi, Bunda Hetty itu terkenal kalau lagi menjadi juri, itu selalu sampai gebrak-gebrak meja kalau lagi ngajar atau misalnya lagi menilai seseorang. Itu maksudnya apa, Bunda? Bukan gebrak. Kan latah, bukan latah. Oh. Tapi latahnya itu kan biasanya kan enak gitu kan kalau gebrak. Gebrek. Oh, bukan gebrak, gebrek. Bukan. Pak Andre nyanyi peserta, nyanyi. Tadi Eslin, ayo dari datang. Pak Andre nyanyi. Kan gua selalu jadi korban di sini. Ya, kan di sana kan, ayo. Mayor minor. Ya. Masih kerendahan nih. Ya, lu ambil bawahnya, ambil tingginya. Naik 20. Naik berapa? 20. Eslin. Ya. Lihat sana, bukan lihat Bunda, lihat sana. Muda. Dibantu, Ma. Dibantu, Ma. Kasuma jadi. Abdi isin. Cece. Samarkaduka. Sok sieun mah. Sok sieun mah.
sengaja di kahadiri. Kunaon eta? Kunaon eta? Gimana penilaiannya Bunda? Penilaiannya Bunda? Menurut Bunda sudah oke. Lu kasihin mic itu Bunda. Bunda, itu lagu menceritakan apa sebetulnya? SB itu lagu. Pegangin lu. Pegangin lu. Saya pikir gak pernah. Kayaknya doyan banget pegang lu. Aduh, eh. Deh, kamar mandi jauh kan? Jauh. Aduh. Andre. Itu gue tabrali, Bu. Taulani. Bangga kamu karena dicintai oleh Amir, anak Bunda. Makasih. Yang masih kecil sekali dan hanya itu yang dia tahu lagunya. Oke? Okay? Boleh saya telepon Amir? Yodra, dari Medan suaranya udah gak perlu diragukan. Kita challenge lagu Indonesia ya Bun. Naik-naik ke puncak gunung, Yodra dulu versi Seriosa. Coba. Ya, baik. Nyanyikan dengan kata tinggi-tinggi sekali, Bunda coba tinggi-tinggi sekampung. Bunda ini berasal dari penyanyi pop. Iya. Okay? Dan Bunda memberanikan diri masuk ke Bapak Pranajaya, itu maestronya Seriosa. Betul sekali. Seriosa itu menyanyi yang benar, kamu tadi salah. A, I, U, E harus jelas kalau Seriosa. Ada satu teknik, ya. Bunda. Baik. Di dalam Seriosa itu ada dua hal. Baik. Whistle dan full head voice ya. Bedanya apa sih? Coba kalau whistle-nya Leodra itu gimana yang terkenal banget, yang viral? Baik. Coba. Ganti lagu aja kali ya. Ganti lagu boleh. Oh. Misalnya yang kelihatan, oke? Okay. Okay. Apa tuh lagunya? Ini lagu Bad Romance. Oke. Okay. Silakan. I want your love and I want your revenge. You and me crowd a bad romance. Whistle voice Pak Andre, ya. Kayak peluit, whistle itu kan peluit. Whistle itu peluit, ya. Coba kalau Pak Andre suara supersoniknya, dia punya Bu andalan. Ada? Waduh, itu benar, coba. Siskon. Ah, Siskon. Jreng dulu, kasih bocoran. Forgive me. Oke, yuk. Go. Ulang lagi. Sekali lagi ngadep sini, yuk. Sekali lagi. Forgive me. Girl. Tapi gak ada hawa. Bunda.
Kita semua di sini dengar. Aku juga dengar kok. Dengar kan, Yodra? Bunda dong yang dengar. Ayo sekali lagi. Sekali lagi. Bunda, tiga kali dapat anduk nih. Aduh. Itu suaranya namanya suara supersonik. Iya. Jadi yang hanya orang-orangnya tertentu, makhluk tertentu terutama. Kalau ada bunda pasti seru banget acara ini. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Masih di ada show. Mantap.